Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Senopati Story di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kali ini kita akan bercerita mengenai Lebaran ya. Lebaran kurang 5 hari lagi. Bisa Anda lihat kesibukan ibu-ibu di daerah kami ya, di daerah Tasikmalaya. Ibu-ibunya udah sibuk membuat kue untuk kue lebaran. Kue apa aja itu? Coba kita intip-intip ya. Kalau misalnya teman-teman berkunjung ke rumah sanak saudara, family di waktu lebaran, pasti kita disuguhin aneka macam makanan lebaran ya. Kue lebaran hampir semuanya rata-rata hampir sama ya. Jenisnya dan segalanya tuh hampir sama, seperti kayak dodol, terus biji ketapang, terus apa lagi itu rengginang, tape atau disebut di sini peuyeum ya, terus apa itu ladu, dan masih banyak lagi. Hampir di setiap rumah di daerah kami Tasikmalaya dan umumnya di daerah Jawa Barat lah, hampir sama lah, mayoritasnya sama. Tapi hampir lebih dari 20 tahun saya lihat-lihat di Tasik ya, makanan ataupun kue lebaran yang tidak akan ketinggalan pasti di tiap lebaran ada, yaitu satu, yaitu peuyeum, terus model biji ketapang, ladu, pokoknya makanan-makanan tradisional ya. Mungkin karena gampang dibikinnya, bahan-bahannya melimpah, jadi kebanyakan makanan-makanan itu tiap rumah pasti ada dan tiap lebaran tiap tahunnya tidak bakal kelewat. Dan ada makanan yang istimewa di Tasikmalaya, yaitu wajit sama peuyeum. Wajit itu bahan dasarnya dari ketan terus sama gula, dimasak lalu dibungkus pakai kertas ya, sama persis kayak dodol. Kalau peuyeum itu bahan dasarnya sama dari ketan, cuman dia dibungkus sama daun pisang. Unik. Kedua makanan ini untuk di kampung-kampung pasti selalu ada ya, untuk hajatan ataupun pesta, baik pesta pernikahan, pesta sunatan ataupun yang lainnya. Apalagi untuk Idul Fitri pasti selalu ada ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tolong dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share, serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.